So, assalamualaikum, selamat pagi guys. So sekarang ni abang baru sampai di Sunway City. Abang nak pergi cari kedai aksesori kereta sebab bumper abang pecah langgar batu air dekat Sepang. So dah kebetulan ada di area sini. So abang sekejap lagi nak pergi cari, tapi nak makan dulu. Jom. Ini dia nasi kandar abang. So ni dah di bahagian bawah ni, langgar batu. Batu macam bekalan air punya depan homestay tu. So ada crash, ada jalan sikit. Aduh, makan modai. So sekarang ni abang nak replace benda alah ni. Alright lah. Okay, lagi satu nak replace ni. So carbon dia dah pecah. So yang ni kita akan replace. Replace satu boleh. Kiri kanan. So, masa tukar itu abang memang tukar satu set dengan tepi. Termasuklah belakang. Okay, belakang yang bahagian bawah tu. And then satu lagi lips ni. So kita tengok lah kejap lagi hasil selepas tukar guys. So sekarang ni abang masih berada di Sunway. So abang berada di kedai aksesori ya. Kat sini memang semua dia jual barang-barang BMW, Merc, Audi, ha. Kebanyakan semua carbon. Nice. Tengok tu, memang nice ya. Lari sikit daripada motor punya cerita hari ni guys. Hari ni kita datang ke kedai aksesori kereta. Nice. So exhaust pun mungkin abang nak tukar dia punya ni. Nice. Remus tepuk akram. Piping lah. Depan-depan jegi. Oh, banyak labu mata. Tapi something yang abang nak share dengan korang, sebenarnya aksesori kereta dia lebih murah daripada aksesori motosikal. Sebab aksesori motosikal ni guys, dia punya nice lah, dia punya finishing. Dia cakap daripada Taiwan ni. Aksesori motosikal pasal dia punya kos lebih tinggi. Jomlah abang nak tengok dulu dia orang fit kereta abang macam mana. Aduh, langgar sikit ni pecah habis. So nice. Kira dia. Bawah atas. So sekarang ni diorang tengah nak buka yang lama punya. So kita akan replace yang baru. Tengok tu korang, tengok tu berapa orang fit satu kereta. Macam mana tak sempat yang letak 4 orang mekanik untuk buka benda ni dan fit benda ni. Dan seorang tengah dah untuk
install lips ni 5 orang. Oh, pantas. Cepatnya dia orang. Tak payah dia dapat ni. Ha? Tak payah dia dapat. Tak payah? Dia belum buka. Sekarang jalan lagi. Kalau tidak akan tukar lagi. Sekarang kita tengok kesan patah dia, guys. Syai. Aduh, kamu ada air. Pecah. Bila pecah. Sekarang ni dia orang bersihkan balik gam-gam punya bekas dulu lah, sebelum lekat gam baru. So right guys, sekarang ni abang berada di City Motorsport di Sunway, di Bandar Sunway. So kat sini dia orang, abang ada survey beberapa kedai, dan di sini abang dapat stok yang harga dia agak berpatutan, dan abang rasa servis pun cepat, harga pun okey, material pun bagus dan friendly lah. Of course lah, dia orang friendly. So jom kita tengok dulu lah. Belum lah. So alright guys, sekarang ni abang minta dia orang tolong polish sikit-sikit kawasan yang scratch tu. Tapi memang sebelah depan tu dia agak makan dalam. Kita tengoklah setakat mana dia punya boleh lepas. Dia nak polish. Okay, banyak juga lah yang boleh cover nampak kan. Dalam lah tu. Tak boleh. Oh, kawasan dalam tu tak boleh guys. Ini pun sama juga, lagi potong kecil ya? Potong bagus. Potong sedikit lebih lah. Diam lah kali. Dah. Dah mula dulu ya. Potong di sini. Kita masalah kan? Ini masuk ini. Ini masuk. Ini nah. Aman. Ini
Nice. Bentuk dia agak lain sikit guys. Dia lebih rendah. So kena lebih berhati-hati nampaknya selepas ni. Biasa turun basement selalu sangkut lah. Dia akan nampak lebih rendah. Akan menyebabkan ni pecah. Aduh. Nice, nice. So dia orang punya installation memang sangat cepat. Dia orang letakkan 5 orang bomen untuk sebiji kereta. So abang pun tak spend banyak time kat sini. Mungkin dalam 10-15 minit lagi dia orang akan siap. So abang akan ke Mid Valley sekejap, jumpa kawan di Mid Valley. Lepas tu mungkin kita akan terus bergerak pulang ke Pulau Pinang. So nak tengok motor apa cerita, besok abang akan update sikit info pasal motor sikit abang. Alright guys, siap guys. So dah siap dah. Mungkin kurang jelas sebab cahaya matahari di depan abang. Sekejap dia buat tuan kereta, kot-kot boleh nampak lebih jelas. Nice. Alright, siap guys. Siap dah pasang skirting baru sebab pecah. So sekarang ni abang nak gerak, nak bayar-bayar. So nak ke Mid Valley. Jumpa you guys lagi nanti. So korang yang baru singgah kat channel ni, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi. Dan korang juga boleh follow rapat abang di Instagram dan Facebook Water Liter Channel. So abang akan letakkan link di ruang komen nanti. So guys, video ringkas hari ni adalah pemasangan bumper disebabkan abang punya lips tu pecah. So sangat ringkas dan abang akan share dengan korang episod penuh nanti. Jelajah Water Liter Channel Meet and Greet Malaysia Day 2019. Sebab abang tak ada masa lagi untuk compile semua file dan siapkan video tu. So abang akan cari masa dan akan siapkan video tu dalam masa terdekat. So stay tune guys. Jangan lupa untuk tekan butang like kalau korang suka dengan video ni. So jumpa korang lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye guys. Yeah.